Sementara di Gorontalo, sejumlah sukarelawan membantu membersihkan sekolah-sekolah di Kabupaten Gorontalo dari material sisa banjir luapan Danau Limboto. Pembersihan dilakukan agar sekolah dapat kembali digunakan dan aktivitas belajar mengajar kembali normal. Banjir luapan Danau Limboto yang menerjang beberapa wilayah di Kabupaten Gorontalo pada Juli lalu berdampak ke sejumlah fasilitas umum seperti sekolah. Bangunan dan halaman sekolah dipenuhi material sisa banjir seperti lumpur, batu, dan potongan kayu. Beberapa sekolah juga rusak karena terendam banjir selama beberapa pekan. Prihatin melihat kondisi ini, sejumlah sukarelawan yang tergabung dalam organisasi mahasiswa pecinta alam di Gorontalo memberikan bantuan membersihkan sekolah. Dengan membawa peralatan sendiri, para sukarelawan bahu-membahu membersihkan sekolah yang terdampak banjir. Sekolah menjadi fokus komunitas ini agar bisa kembali digunakan untuk aktivitas belajar mengajar. Nah, Tabumela ini merupakan salah satu tempat di mana dampak dari banjir itu parah. Jadi makanya orang kami Mapala Reksawana itu tersentuh untuk membantu masyarakat sekitar, khususnya fasilitas-fasilitas umum, fokusnya kami untuk dibersihkan seperti sekolah, masjid, dan lain-lain. Karena sekarang sekolah yang parah, jadi kami sekarang sedang membersihkan sekolah. Begitu, biar nanti anak-anak juga bisa efektif dalam masuk pembelajaran. Begitu. Aksi bersih-bersih pasca banjir ini juga akan dilakukan di rumah warga yang hingga saat ini masih ada yang terendam banjir. Bantuan ini diharapkan bisa membantu warga memulihkan kembali kehidupan pasca banjir. Kris Kamisma, Kompas TV, Kabupaten Gorontalo.